Halo sahabat onlineku semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to YouTube my channel. Apa kabar nih sahabat onlineku semua? Semoga selalu diberi kesehatan, diberi kelancaran dalam segala urusan. Pokoknya tetap semangat ya, dan semoga kalian semua bisa sukses selalu. Amin. Di video kali ini, aku mau mengajak teman-teman subscriber aku untuk menikmati suasana malam hari di Hong Kong. Dan sebelum lanjut ke videonya, buat sahabat aku nih ya yang baru menemukan channelku ini, mohon dukungannya dengan cara like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Giovanni Channel. Aku tunggu ya, terima kasih. Tak terasa sudah 31 hari kita lalui di bulan Juli tahun 2023. Mungkin ada banyak momen-momen berharga dan bahagia yang kita rasakan selama itu. Momen-momen tersebut bahkan mungkin bisa membuat kita seketika menangis, haru, ketika mengingatnya kembali. Namun, sebagian orang mungkin juga terpaksa harus menelan pilu pahit lantaran dihadapi dengan berbagai macam musibah serta ujian di bulan Juli ini. Meski ada berbagai kejadian yang membuat kita sedih, kita tentunya tetap harus bisa mencoba untuk kembali bersemangat dan bangkit dari keterpurukan. Sembari berupaya untuk kembali bangkit, kita pun ada baiknya untuk selalu berdoa supaya kehidupan kita bisa lebih membaik di hari atau di bulan berikutnya. Selain itu, terlepas dari berbagai macam momen yang telah dilalui di bulan Juli, kita juga sebaiknya bersyukur lantaran Tuhan telah memberkahi umur yang panjang dan kesehatan yang cukup untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Untuk mengungkapkan rasa syukur dan mengenang segala kenangan tersebut, kita dapat mengungkapkan melalui kata-kata ataupun ucapan selamat tinggal bulan Juli. Welcome to Agustus. Syukuri apa yang dimiliki. Ikhlas atas setiap kehendak yang maha kuasa merupakan langkah awal kebahagiaan di bulan Agustus. Sejatinya, waktu terus bergulir kawan, jangan biarkan ia luput dari kebaikan. Terus berbenah agar hidup menjadi berkah. Selamat datang bulan Agustus, bulan yang baru dengan semangat yang baru, bahkan dengan pasangan yang baru. Semoga kebaikan ini menyertai kita semua. Tutup telinga untuk setiap hal yang tidak perlu kamu dengar. Tutup mata untuk setiap hal yang tidak perlu kamu lihat. Cukup masuk dengan telinga kanan, keluar dengan telinga kiri. Cukup dengan pandangan lurus ke depan, karena masa depan ada di depan sana sedang menanti kita. Aku berharap atas kepergian bulan Juli menuju bulan Agustus untuk menjadi bulan yang lebih baik dari bulan sebelumnya. Selamat datang bulan Agustus. Aku tak ingin ada air mata di bulan Agustus. Aku ingin bulan Agustus ini menjadi bulan yang penuh bahagia. Segala luka di hati dapat terobati dengan indah. Aku berharap di bulan Agustus ini dapat sembuh segala luka, sembuh menjadi sebuah keindahan di hati. Bulan Agustus sebuah bulan harapan, harapan tentang kebahagiaan, harapan tentang kedamaian. Aku berharap bulan Agustus, bulan yang penuh dengan karunia-Mu, Tuhan Yang Maha Esa. Selamat datang bulan Agustus. Aku tak ingin ada air mata di bulan ini. Aku berharap kekeringan sungai sudah usai di bulan ini, karena bulan Agustus adalah bulan harapan. Harapan dari hati ke hati menuju kebahagiaan sejati. Aku berharap
Bulan Agustus ini bulan yang penuh dengan barokah, bulan yang penuh dengan kenikmatan, karena bulan Agustus bulan yang selalu dinanti untuk memenuhi kebahagiaan dan sukacita, memenuhi ruang hati dan jiwa semata. Oke, sahabat onlineku semua, sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Terima kasih kalian sudah menonton video aku sampai akhir, dan jangan lewatkan video-video yang lainnya. Dan tak lupa, saya selalu mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat subscriber aku yang sudah mensupport dan mendukung channel aku sampai di titik ini. Semoga semua kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kalian semua bisa mendapatkan apa yang kalian cita-citakan, dan semoga kalian semua dipermudah dan diperlancar dalam segala urusan. Amin. Dan tak lupa, semoga di bulan Agustus ini kita semua mencapai kesuksesan bersama. Amin ya Rabbal Alamin. Dan saya akhiri video saya sampai di sini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu. See you next. Goodbye teman-teman.